buku pendidikan di program studi manajemen Universitas Yatsi ini, saya merasa banyak sekali perubahan yang terdapat dalam diri saya, terutama kepercayaan diri. Saya merasa lebih percaya diri dan lebih pede dalam melakukan segala hal. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan di manajemen sendiri sangat sistematis dan juga memiliki fasilitas yang sangat komplit, sehingga menunjang pembelajaran dan pendidikan di manajemen di Universitas Yatsi. Dan hal yang paling terpenting adalah dosen-dosennya. Dosen-dosen di manajemen ini sangat berkompeten, baik dan juga humble. Mereka tidak hanya memberikan dan membekali ilmu kepada kita semua, tetapi memberikan dukungan, semangat, dan motivasi pada mahasiswanya untuk tidak menyerah dalam menggapai cita-cita dan selalu semangat untuk menggapai impian. Selama saya berkuliah 4 tahun di Universitas Yatsi ini, saya merasa senang dan juga bahagia karena dikelilingi oleh teman-teman yang baik dan juga humble. Mereka berasal dari berbagai daerah yang memiliki keunikan dan karakter yang berbeda, sehingga perkuliahan di Universitas Yatsi ini, terutama di manajemen, sangat menyenangkan. Saya berharap Universitas Yatsi mampu menjadi perguruan tinggi Islami yang terbaik, khususnya di Indonesia. Perkenalkan, saya Ovinda Aprilia dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Angkatan 2015. Saya berasal dari Bekasi. Saya sangat bangga menjadi bagian dari Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi. Sebelumnya saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan, membimbing, dan mendukung saya selama ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Yarsi dan juga dosen-dosen di Fakultas Ekonomi yang mana sangat komunikatif, inovatif, dan juga mampu menggali potensi yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswinya. Selama saya berkuliah di Yarsi, saya merasa fasilitasnya yang mumpuni, lingkungan kampus yang nyaman, bersih, dan juga pelayanannya yang ramah. Yang menariknya dari Fakultas Ekonomi di Universitas Yarsi, ada sebuah ruangan yang dinamakan inkubator bisnis, yang mana kita dapat meningkatkan skill entrepreneurship. Sehingga diharapkan setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Yarsi, kita tidak hanya menjadi seorang pekerja, namun kita juga diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat. Selain itu, selama kurang lebih 4 tahun berkuliah di Yarsi, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan juga kesempatan. Mulai dari pengalaman berorganisasi di internal kampus, saya merasa setelah mengikuti organisasi di kampus, saya menjadi pribadi yang lebih mandiri, percaya diri, dan mampu meningkatkan skill leadership yang saya miliki. Selain itu, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi tutor akuntansi dan dipercayai untuk mewakili prodi akuntansi dalam berbagai perlombaan di bidang akuntansi dan perpajakan setingkat nasional dan Jabodetabek. Harapan saya untuk seluruh wisudawan dan wisudawati pada hari ini mampu mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya selama masa perkuliahan. Dan untuk Fakultas Ekonomi, saya berharap semoga kedepannya menjadi lebih baik, terkenal di masyarakat dengan segudang prestasinya, dan juga mampu bersaing dengan kampus-kampus lainnya.